komitmen Polda Sumut terkait dengan pemberantasan narkoba sangat kuat. Kami Polri dibantu dengan Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak PJ Gubernur, dan Ketua Pengadilan kompak memberantas peredaran narkoba. Jadi kami tidak main-main lagi karena kami didukung oleh semua Forkopimda dan masyarakat. Satu bulan ini kami Polda Sumut telah berhasil mengungkap sekitar 578 kasus dengan tersangka sejumlah 713 tersangka. Dengan barang bukti totalnya 175 kilo sabu, kemudian ganja 218 kilogram, dan ekstasi sebanyak 33.000. Ini bisa menyelamatkan 1,6 juta pengguna. Jadi kalau barang-barang ini sampai ke pasar ya atau ke masyarakat, 1,6 juta berhasil diselamatkan. Kalau total dari mulai Januari sampai September ini yang sudah kita sita barang bukti sebanyak 600 kilogram sabu. Terjadi pergeseran distribusi jaringan yang tadi melalui Sumatera, informasi berkembang sekarang melalui wilayah tengah. Ya. Namun dalam kegiatan ini, Polda Sumut bersama dengan TNI dan Forkopimda semua terus lakukan penegakan hukum, ya, baik di laut, di darat, ya, di bandara. Kita tidak akan henti-hentinya untuk tetap melaksanakan penegakan hukum. Dan tentunya kami didukung oleh teman-teman dari JPU, Kejaksaan, dan hukuman yang akan diberikan kepada para pengedar sangat berat. Kalau nggak salah sudah hampir 50 orang lebih dihukum dengan hukuman mati. Ya. Dan kami sampaikan tidak ragu-ragu melakukan tindakan keras terhadap para pelaku-pelaku jaringan narkoba, karena ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya kejahatan. Dengan adanya upaya-upaya penindakan yang sangat keras dan kontinu, kita ketahui bahwa adanya penurunan tingkat kejahatan di wilayah Sumut ini. Ya, kita bersama-sama mendoakan dan dukungan masyarakat, informasi kepada sumber tugas yang ada untuk bisa memberantas jaringan narkoba. Ini salah satu, ya, para pelaku ini ada di belakang semua. Ya. Kalau ada pengedar jaringan itu sebanyak 610 tersangka dan 103-nya adalah tersangka pengguna. Nah, kalau pengguna nanti akan dilakukan upaya rehabilitasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.